Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Real Estate for Architects sore ini akan segera dimulai. Kuliah kali ini bertemakan Vertical Housing Learn from Other Countries yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Saifuddin Mutaki, MTIIAA, selaku Kepala Pusat Studi Real Estate Universitas Islam Indonesia sekaligus Kaprodi Pendidikan Profesi Arsitek Universitas Islam Indonesia. Baik, langsung saja waktu saya serahkan kepada Bapak Ahmad Saifuddin Mutaki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Mungkin belum cukup lengkap, namun demikian kita mulai saja dengan cerita-cerita begitu sambil menunggu teman-teman yang ada. Nah, hari ini sebetulnya yang ingin saya share ke semua peserta lebih kepada saya share pengalaman, karena di tiga kota ini paling tidak lah saya pernah datang ke sana, lalu mungkin saya punya sejumlah bacaan yang bisa kita maknai bersama. Jadi ini bukan teori, bukan apa, tapi ini lebih kepada untuk membawa kita, membuka wacana pemikiran kita, sehingga mungkin kita bisa belajar dari negeri jiran, gitu ya, dari negeri tetangga. Jadi Singapura, satu pengelolaan perumahan yang menurut saya cukup baik, yang mungkin kita bisa pelajari apa yang terjadi di sana. Bangkok, ya mungkin sedikit berbeda, meskipun di sana sangat terbuka. Dan kemudian Hong Kong, ini Hong Kong berhubungan dengan kota yang dimerdekakan dari China, gitu ya. Jadi pola hukumnya ini semua punya latar belakang hukum yang mungkin bisa kita pelajari. Jadi fokus kita pengen tahu seperti apa. Nah, saya coba untuk share ke Anda semua. Ya. Tiga kota pernah saya datangi, tapi yang Montreal, Kanada, saya belum pernah. Tapi ada satu cerita menarik tentang permukiman di sana. Oke ya, jadi apa yang mungkin kita bisa mulai pelajari adalah kita bermula dari Singapura, gitu ya. Singapura sebagai negara apa, negara kota atau negara pulau gitu. Jadi secara faktual bahwa Singapura ini kan baru merdeka itu tahun 1965. Jadi jauh lebih muda dari Indonesia. Tapi mungkin ada hal positif yang mungkin kita bisa baca di sana, karena basis hukum tanah, ya, dan bagaimana Housing Development Board itu dibentuk oleh negara, oleh pemerintah untuk menangani ini dengan baik. Jadi setelah kemerdekaan pada tahun 65 itu dengan ya katakanlah mulai menyusun konstitusi dan sebagainya begitu, maka aturan main tentang housing ini betul-betul
difokuskan, terutama mengenai land acquisition. Jadi di sini disebutkan bahwa pengadaan tanah tahun 66 disahkan itu untuk memfasilitasi pengadaan tanah di mana wajib untuk keperluan publik. Nah, ini menurut saya poin penting yang mungkin bisa jadi di dalam perkembangan perundangan di tempat kita. Sebetulnya tahun-tahunnya mirip ya, Undang-Undang Agraria juga di tahun 60-an itu ya. Jadi sebetulnya agak mirip juga. Tapi basic hukumnya berbeda. Karena ini Inggris, latar belakangnya itu adalah Inggris. Ya. Nah, jadi adanya kepentingan publik sangat diutamakan. Lalu bagaimana terkait dengan pengadaan tanah ini tidak menjadi beban negara. Nah, ini ya. Jadi menempatkan beban keuangan yang berat ini ya bagi Singapura sebagai negara yang baru ya. Nah, ini. Nah, sehingga kita lihat apa yang kemudian sedikit flashback begitu, bahwa suasana ini tahun 59 di sana ada quote unquote gitu ya, pemerintahan yang mengatur gitu, mulai dari proses kan Singapura itu merupakan suatu negara yang dianggap sangat strategis, sehingga di sana banyak sekali imigran, ya, imigran yang datang dari Cina, imigran yang dari Malaysia, dari India, gitu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Mereka menempati rumah-rumah yang kualitasnya sangat buruk, sehingga boleh jadi pengelolaannya sangat tidak baik begitu ya. Nah, sehingga tampaknya itu yang kemudian mendorong konstitusi pemerintah pada saat itu untuk bisa menjawab tantangan ini. Karena sering atau kita pernah dengar istilah pada saat itu kalau ditanya orang penduduk sana itu adalah kamu orang mana? Dia tidak akan menyebut dirinya sebagai orang Singapura, tapi dia menyebut etnisnya orang Cina, orang Melayu, atau orang India. Nah, jadi begitulah yang terjadi. Bahkan ada satu situasi ya yang pada tahun 60-an itu kondisi yang sedemikian rupa buruk, lalu Housing Development Board dibentuk. Tujuan utamanya adalah menjawab problematika tadi. Problematika permukiman yang ada di sepanjang pinggir sungai gitu ya. Nah, ini dia. Nah, spiritnya besar, mereka ingin merumahkan orang-orang itu dengan lebih baik gitu. Sehingga upaya yang sedemikian rupa pada saat itu menghabiskan, jadi terjadi kebakaran. Ini gambaran ini menggambarkan adanya peristiwa 100.000. Nah, ini. Jadi inilah tantangan yang dihadapi oleh Singapura pada saat itu. Sehingga bagaimana Housing Development Board itu dibentuk. Nah, ini tugas dari Housing Development Board yang dibentuk.
Dan dikatakan di sini perumahan umum di Singapura dikelola oleh Housing Development Board, di mana di situ diberikan hak kontrak, gitu ya. Jadi di sini leasing, ya. Jadi hak kontrak itu 99 tahun. Wah, ini. Jadi Anda coba rasakan kebijakan itu seperti apa, lalu kira-kira bagaimana nih? Kemarin kita punya banyak diskusi yang berhubungan dengan land banking dan seterusnya. Mayoritas pembangunan perumahan di Singapura diatur dan dikembangkan secara publik dan menampung 78 populasi penduduk. Wah, ya. Ini. Jadi artinya pada saat kondisi yang demikian itu kan berarti ini kalau kita masih membaca adanya masyarakat berpenghasilan rendah ini memang mungkin kondisinya low cost housing ya, macam-macam itu. Itu diupayakan untuk ditempatkan. Sehingga rumah susun terletak di perumahan yang merupakan seperti semacam kota-kota satelit mandiri, tapi lengkap dengan sekolah, supermarket, dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, ini dikatakan di sini menjadikan semua pusat rumah itu sudah terfasilitasi. Dan setiap perumahan mencakup atau bisa menjangkau di mana di situ ada MRT dan sebagainya. Ini artinya fakta itu sudah dipikirkan pada saat itu. Sehingga sering orang mengatakan bahwa kalau hari ini kita sedang membangun MRT, sebetulnya kita sudah ketinggalan sekian puluh tahun, gitu kan? Nah, ini dia. Jadi mereka sudah menggunakan sistem loop, ya, artinya pass to pass atau sirkuler. Gitu. Nah, ini sudah ada di menjadi bahan pemikiran pada saat itu. Nah, sehingga dalam waktu ya kurang lebih 10 tahun lah katakanlah ya perjalanan Housing Development Board itu membangun bangunan-bangunan yang 10 sampai 12 lantai gitu yang kemudian di situ ditempatkan masyarakat dengan pilah dan di sini disebutkan bahwa dalam kebijakan yang dimulai tahun 89 HBD memerlukan hunian minimum dari masing-masing kelompok. Ya, jadi di sana ada dikelompokkan. Nah, kenapa? Nah, ini kebijakannya untuk mengantisipasi situasi kerusuhan, ya, rasialis. Ya, jadi ada isu tentang kerusuhan rasial, ya. Jadi upaya ini, ya ini tentu masing-masing negara punya kebijakan, ada yang blending, ada yang mereka melakukannya dengan cara ini, tapi semuanya dilengkapi dengan kelengkapan yang memadai. Nah, sampai kita bisa melihat bahwa kita sekarang ini bisa tahu yang usia pengembangan perumahan di Singapura yang pada saat itu dikembangkan, yang taruhlah kata tahun 60-an, 70-an, saat ini itu pun masih kelihatan bagus. Nah, ini salah satu perumahan
yang terkenal yang dibangun oleh HBD, DB, yaitu adalah Marine Paradise. Ya, ini memiliki view yang sangat bagus. Ya, nah jadi dan nanti belakangan cara mengembangkannya itu justru mereka mulai karena pilihannya apakah nah, seperti kemarin waktu kita diskusi sama sama Pak Wijang gitu kan antara lain kan apakah larinya ke darat naik atau ke laut nah ini situasi itu juga menjadi pilihan-pilihan pada saat itu. Ya. Nah, di sini dicatat paling tidak yang masih bagus apa yang dulu disebut kampung itu dengan rumah-rumah yang sekarang masih ada dengan jumlah penduduk yang cukup lumayan besar ya. Di sini 21.600 ini ada lebih dari 7.800 apartemen. Nah, ini ya. Dan kondisinya sekarang masih bagus dan ini karena usianya sudah ya boleh dibilang 50 tahun kan, gitu ya. Jadi mungkin sudah bisa masuk cagar budaya kalau menggunakan perundangan kita. Nah, ini ditunjukkan bahwa produk Housing Development Board yang berada di sisi ini, sisi view, itu nilainya sudah luar biasa. Jadi ini kalau disebut dijual, itu nilainya sudah sangat hebat. Gitu ya. Ada kenaikan. Ya. Nah, jadi pemerintah betul-betul berfokus bagaimana menyediakan public housing, ya, perumahan untuk mereka. Terus dengan kondisi yang sedemikian rupa mulai tahun itu yang dikembangkan tadi, kita tahu mulai dari tahun 60 dan seterusnya, dan kemudian menempatkan seluruh penduduknya hampir 78% itu ada di perumahan dengan cara seperti itu, maka ini menjadi seolah-olah menjawab ketimpangan, ya, menjawab ketimpangan, karena akhirnya Housing Development Board tidak hanya memelihara bangunan dan halaman katakanlah, tapi juga munculnya pemeliharaan. Jadi ada property management dan ujungnya adalah dengan adanya property management maka bangunan di situ menjadi bangunan yang terawat dengan baik. Nah, ini poinnya gitu. Nah, ini tentu akan sangat berbeda di mana ketika masyarakat di kita belum cukup mengenal belajar dari hidup di rumah susun sehingga masih banyak problem kaitannya dengan pemeliharaan. Nah, ini memang seperti inilah fakta yang terjadi di kita yang mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Singapura. Nah, sehingga ini gambaran masa kini di mana unit-unit yang dibangun oleh Housing Development Board itu sudah turun tiga generasi. Ya, ini sudah turun tiga generasi itu artinya ya dulu waktu masih muda terus sudah punya anak, anaknya mungkin tidak ya mungkin tidak selamanya tinggal di situ dan seterusnya karena sistemnya tadi sudah memberi kesempatan dengan panjangnya waktu ya dan ternyata inilah yang hadir ya bahwa mereka merasa bahwa dengan adanya kebijakan seperti itu mereka betul-betul bisa merawat dengan baik rumah dan mulai ada
proses inovasi dan sebagainya yang itu dia kerjakan oleh para keluarga gitu. Nah, tentu kebijakan seperti ini memberikan pelajaran yang sangat bagus bagi masyarakat, terutama ketika dia harus menerima untuk hidup di rumah susun. Nah, sehingga ketika di sini masa kini ini di tahun sudah 2000 ke atas, kita kenal yang namanya Singapura sudah sebagai Singapura sebagai kota taman, Garden City, ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang ada menjadikan banyak pemikiran-pemikiran baru ketika Singapura sudah mengembangkannya mulai ke laut, terus menjaga proporsi KDP dan sebagainya, aturan ketat, bagaimana dia mengatur pola kehidupan yang kampung dan seterusnya untuk kemudian ditata dengan menyusun dan sebagainya. Nah, ini yang saya tunjukkan ke Anda ini adalah karyanya Woha. Saya kira Anda juga mungkin pernah mengetahui ini, tapi ini karyanya Woha ini tahun kemarin mendapatkan award, ya, apresiasi yang baik di Arkasia, ya. Jadi ini Sky Veil, ya, ya, Kampung Admiralty, ya. Jadi Anda lihat posisinya sebetulnya ada di pinggir jalan, tetapi kemudian berusaha untuk memanfaatkan ruang hijau terbuka itu semaksimal mungkin. Nah, jadi saya kira sekali lagi saya lebih ingin share ke Anda bahwa bagaimana desain-desain perumahan di negeri ini, di Singapura ini, itu sudah advance. Bahkan prinsip-prinsip pengembangan bangunan yang bergaya suasana seperti kehidupan di dalam kampung mereka, mereka bisa ciptakan. Ya, nah, ini terbagi atas sekian segmen, itu suasana yang terjadi luar biasa. Ya. Jadi di setiap segmen itu diberi perlubangan, nanti kita lihat gambarnya yang lebih jauh. Meskipun ya kita tahu bangunan tinggi itu pasti seperti itu. Dan ini bukan untuk the have, loh, ya. Ini bukan untuk yang menengah ke atas, itu bukan. Ini, nah, karena apa? Karena sudah ada prinsip pembelajaran sejak tahun 60, itu untuk mereka belajar tentang bagaimana hidup di rumah susun. Nah, jadi suasananya luar biasa, kan? Jadi suasana seperti di kampung seperti inilah yang ingin coba ditunjukkan bagaimana kehidupan berada di bawah tapi juga diangkat, ya, sehingga ruang-ruang itu menjadi ruang-ruang yang akrab dan seterusnya. Ya, banyak teras-teras yang hijau dan sebagainya. Ya, saya kira sekali lagi ini untuk menginspirasi kita. Judulnya saja kita belajar dari apa yang sudah dikembangkan. Dan alasan itu dikarenakan kita tahu tadi bermula dari komitmen pemerintah dengan membuat Housing Development Board dan hukumnya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa lebih panjang. Meskipun statusnya bukan ownership, ya, leasing tetap. Nah, jadi
suasana seperti inilah yang tercipta dari kampung. Ini boleh dibilanglah kampung vertikal gitu ya, tapi kampung vertikal yang luar biasa begitu ya. Suasananya betul-betul menjadi bagian dari kehidupan keluarga di situ. Nah, saya kira ini mungkin hal positif yang mungkin kita bisa dapatkan dari bagaimana sebetulnya kebijakan tentang perumahan yang dikembangkan, yang didasarkan atas komitmen yang tinggi dari konstitusi negara ya, dan pemerintah di dalam penegakannya. Nah, ini saya kira salah satu kunci suksesnya kan di situ. Baik, ya, kita sekarang saya ingin kenalkan Anda dengan kota yang kedua adalah Bangkok. Jadi saya kira saya tidak akan mengulang panjang dari latar belakang karena secara prinsip memang perundangan yang ada betul-betul dikuasai oleh negara. Sehingga negara dapat memberikan hak kepada rakyat yang membutuhkan dan orientasi kepada mereka untuk bisa menempati rumah. Nah, kalau tadi kita lihat Woha, ini Som ya, yang di Bangkok itu Som. Meskipun ini adalah khayalan yang mungkin menurut mereka baru akan terwujud untuk kurun waktu masih ke depan, gitu ya. Jadi belum juga sekarang ini langsung kebentuk, enggak. Jadi masih bermimpi paling tidak ya. Ini sampai dengan tahun 2025 ya. Nah, ya, jadi wah, ini apa nih? Nah, ini dia. Mereka menyebutnya sebagai One Bangkok Vertical Village. Ya, ini vertical village itu kan ya sama dengan kampung vertikal toh. Ya. Mereka menyebutnya a mixed use vertical village ya. Jadi apa nih? Mixed use building ya. Jadi sudah lengkap. Ya, tapi ya ini sekali lagi sudah berpikirnya advance dan dikatakan di sini bisa menampung berapa? 60 ribu orang ya. Dan baru bisa lengkap komplit tahun 2025. Ya, jadi di perkotaan, di tengah kota yang padat, itu 16 hektar dipersiapkan ya, dan diisi dengan bangunan ini. Ini kita lihat, wah ini luar biasa ya. Jadi bagaimana pemerintah memberi kesempatan. Jadi sekali lagi, mau privat, mau government, semua dilihat, dikendalikan oleh apa yang disebut dengan tadi, Housing Development Board. Jadi ada authority yang penuh yang dikendalikan oleh negara. Nah, jadi kalau kita mau sepadankan di Indonesia, kita tahu National Housing Board itu sebetulnya yang ideal ya Perum-Perumnas, tetapi Perum-Perumnas itu BUMN jadinya. Jadi dia operator sementara National Housing Development Board di sini itu lebih bersifat dia mengatur gitu, dia mengatur dan bahkan kalau ada orang yang mau melakukan investment, ya dia deal, mesti deal dengan pihak swasta tersebut. Nah, jadi di sini kan kelihatan ada bedanya. Tapi authority sebetulnya kalau seperti di Indonesia diberikan hak dan strata title sedemikian rupa, gitu ya, bisa penuh. Saya kira ini juga akan menjawab persoalan
persoalan perumahan. Cuman kesadaran seperti itu mungkin belum cukup atau usianya baru pendek. Nah, ini jadi masalah juga. Ya. Jadi bagaimana gagasan-gagasan tentang membuat kampung vertikal yang green dan sebagainya sudah sedemikian canggih mereka lakukan. Nah, sehingga mungkin ini menjadi bahan pemikiran kita bagaimana sebetulnya kalau Anda sekarang sedang berpikir untuk memberikan usulan, kira-kira usulan yang seperti apa? Ya. Saya kira usulan yang seperti apa? Lengkap dengan asumsi-asumsi dasar atas legal yang kita punya. Ya, sehingga mungkin di sini perlu terobosan, perlu kreativitas, memanfaatkan prinsip-prinsip legal yang kita punya, sehingga terobosannya ada untuk melahirkan unit-unit perumahan vertikal, ya, rumah vertikal. Kita masuk ke Hong Kong. Nah, ini. Hong Kong itu punya HA, ya, Hong Kong Housing Authority. Nah, jadi pada dasarnya semua punya, ya, ternyata kan namanya beda-beda, tapi Hong Kong sama. Hong Kong luar biasa. Kalau kita ngelihat Hong Kong, waduh, itu super dahsyat itu. Hong Kong itu kepadatannya terutama. Jadi Hong Kong itu kan berada di tanah karang. Sehingga kalau dia mau mendevelop yang arahnya ke darat, itu dia akan dihadapkan dengan tanah karang. Sehingga Hong Kong banyak mengembangkan melalui justru ke laut. Itu. Ya. Nah, ini kita lihat coba. Nah, kepadatannya luar biasa itu, ya. Berapa tuh? 7.827 bangunan tinggi dengan ketinggian 35 meter rata-rata, ya. Ini memenuhi, jadi sangat padat itu, ya. Dan bahkan di Hong Kong, ya, itu disebutnya memiliki 315 bangunan tinggi yang tingginya kira-kira 150 meter. Nah, ini jadi mengalahkan New York, gitu ya. New York cuma 243. Inilah Hong Kong yang padat. Lalu apa yang terjadi? Hong Kong yang super padat. Nah, ini kita lihat bagaimana mereka mulai. Ini hukumnya juga, ini hukum Cina, ya, hukum Cina. Jadi mereka mulai tahun 59, sama, startnya sama. Mulai membentuk bangunan-bangunan apartemen untuk masyarakat, ya, dan blok-bloknya juga diatur sedemikian rupa, terus dibangun tahun 69. Tapi kemudian karena keterbatasan tadi, wah, ini ini luar biasa kepadatannya. Dan kalau Anda mengklik foto-foto yang sangat mungkin absurd gitu, ya, wajah kepadatan bangunan dan sekaligus apa yang terjadi dengan keluarga yang ada, luar biasa, ya. Nah, kepadatan Hong Kong itu kita baca bahwa kepadatan Hong Kong itu memiliki sejumlah masalah karena perumahan yang dibangun pada tahun 1990-an itu begitu tinggi dan rapat, ya, begitu tinggi dan rapat,
dan mereka menyebutnya sebagai wall building yang apa di sini memotong pergerakan sirkulasi udara, cut off air circulation, dan menjebak apa polusi, ya, trapping air pollution and bumping up summertime temperature. Jadi anget temperaturnya, jadi naik gitu ya. Nah, ini persoalan pengendalian. Ya, ini persoalan pengendalian, bagaimana mereka berusaha untuk keluar dari kepadatan yang sedemikian rupa. Nah, lalu upaya kreatif dibangun sedemikian rupa. Sampai hari ini juga belum selesai gitu ya, tapi upaya itu sudah mulai kelihatan gitu. Dan di sini disebutnya memanfaatkan ya apa roof garden dan public passageway ya. Jadi berdasarkan pengalaman jalan-jalan di sana itu kita bisa pindah, dipisah antara pergerakan kereta, MRT, pergerakan bis, terus orang jalan kaki, itu sudah enggak setapak lagi. Di beberapa titik lalu dinaikkan dan seterusnya. Sudah enggak menghindari itu. Bangunan-bangunan untuk dua lantai ground floor, satu lantai, lantai kedua, ini jadi tiga lantai, paling tidak sudah menjadi publik. Ini sudah menjadi semacam aturan yang dipahami bersama setiap kali mau membangun bangunan publik, ya, sehingga mereka bisa menerobos dan seterusnya. Begitulah yang terjadi. Nah, ini situasi yang sedemikian rupa apa padatnya tadi, kepadatan yang menjadikan wall building itu, ini luar biasa. Ini Hong Kong ya, seperti ini. Nah, tapi upaya untuk memperbaiki keadaan di saat orang sudah punya terbiasa dengan keadaan ini. Jadi gini, orang akan merasa nyaman itu ketika dia sudah dihimpit dengan situasi yang sangat tidak enak, katakanlah begitu, ketika dia mendapatkan ruang, maka orang akan memberikan apresiasi yang bagus. Jadi seperti orang dahaga kan, orang dahaga ketika nanti diberikan air, maka oh luar biasa begitu. Nah, jadi keadaan Hong Kong yang sedemikian rupa, kebijakan yang karena tadi lari ke darat sudah tidak mungkin lagi, dan Hong Kong bertumbuh menjadi negara bisnis lah, katakanlah seperti itu, meskipun sekarang mereka sedang dilanda oleh aturan ketika China untuk meminta, ya kan? Nah, ini mereka ada kerusuhan dan sebagainya ya ini. Nah, Hong Kong Housing Authority akhirnya mempunyai aturan kira-kira seperti ini, bahwa prinsipnya Hong Kong Housing Authority itu menerapkan apa yang disebut dengan public rental housing. Jadi prinsip ini dikenakan kepada seluruhnya. Nah, mereka mengatur siapa saja mereka yang bisa. Ada kriteria tertentu ya. Sebetulnya kita juga melakukan itu, gitu kan? Yang namanya masyarakat penghasilan rendah adalah mereka yang mendapatkan take home pay-nya itu 4,5 juta sampai 7 juta misalnya itu. Jadi apakah angka-angka seperti itu cukup? Nah, ini hal yang mungkin perlu kita kritisi, ya. Di sini dikatakan bahwa untuk bisa mendapatkan ada sejumlah, misalnya di sini ordinary family, J
Jadi ini aturan main secara umum, gitu ya, eligibility. Ya. Jadi siapa yang bisa masuk ke PRH, ya, public rental housing. Lalu misalnya orang yang single, terus orang yang sudah sepuh dengan skema-skema tertentu. Nah, jadi lalu apakah dia menempati tempat satu unit untuk mereka yang modelnya one bed, ya misalnya seperti itu, atau satu keluarga. Nah, ini mereka atur dan tidak ada spekulasi-spekulasi yang kemudian seseorang bisa mengakuisisi lebih dari satu rumah. Ya, jadi memang ini harus di, ya, balik lagi ini soal penegakan hukum. Ya, jadi bagaimana penegakan hukum diatur sedemikian rupa sehingga menutup semua peluang, karena sekali lagi begitu ada aturan mesti ada orang yang melakukan upaya untuk melanggar aturan. Nah, disitulah poin pentingnya penegakan hukum. Nah, sehingga ketika hukum tidak tegak, ya tadi bolong di sana sini, apa yang kemudian terjadi, kita dapat lihat dampaknya luar biasa. Terus dalam ranah perkotaan juga diatur, ya, siapa yang menempati daerah mana. Jadi di sini disebutkan urban itu include Hong Kong Island and Kowloon. Jadi ada yang kepulauan, ada yang daratan, ya. Lalu extended urban including, nah ini area-areanya dan seterusnya. Lalu mana daerah yang baru dikembangkan dan seterusnya. Ini juga basisnya sama, yaitu memanfaatkan laut. Bahkan pergerakan dengan adanya laut, MRT juga sudah tembus sampai di sana, artinya bis, BRT, atau MRT itu sudah tembus di bawah kanal-kanal, lorong-lorong, untuk berpindah dari kepulauan Hong Kong Pulau sama Hong Kong Daratan. Jadi sudah neropos di bawah laut. Gitu. Nah, jadi ini sekali lagi ini manajemen juga bagaimana sebetulnya itu dibangun. Nah, berikutnya yang upaya-upaya kritis ini dilakukan oleh Hong Kong Pixel Home Competition. Nah, ini yang ingin saya share ke Anda yang mungkin mencari inspirasi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan perumahan dengan beragam masalah. Jadi saya tetap mengharapkan bahwa gagasan-gagasan yang kita punya itu harus dipicu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok. Kita tidak hanya sekedar memproduksi ruang untuk tinggal yang di situ tidak ada ruh. Menurut saya kurang tepat. Ya. Ya, saya berusaha untuk mengajak kita semua memiliki idealisme. Sehingga dalam rangka menjawab problem perumahan pun, ya mestinya kita ke sana gitu ya. Jadi dengan adanya kompetisi seperti ini, memberikan kesempatan untuk misalnya di sini typological challenge of multi-unit housing. Jadi bagaimana kita memunculkan adanya gagasan-gagasan tipologis dari rumah banyak keluarga, ya, dengan susunan apakah yang disusun mau tinggi, mau melebar, block housing, dan sebagainya. Nah, ini. Lalu juga perlu dipikirkan nggak cuma sekedar
rumah itu bagus dan sebagainya, enggak. Juga dipikirkan pembiayaannya kira-kira seperti apa. Nah, di sini juga penting. Karena jangan sampai bangunan-bangunan yang dihadirkan itu menimbulkan apa disparitas ekonomi. Gitu. Jangan sampai ini terjadi seperti itu. Sehingga bangunan yang dihadirkan seolah-olah menjadi sebuah komoditi belakang. Nggak bisa. Kita tidak menciptakan rumah kita menjadi komoditas. Tidak menciptakan rumah kita menjadi barang dagangan, gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya pikiran atau ada idealisme yang melatar belakangi bagaimana tuntutan di satu sisi tentang kelayakan tinggal, di sisi yang lain tentang nilai, katakanlah gitu ya. Lalu dia memberikan jawaban terhadap bagaimana keragaman tuntutan rumah ya dengan keragaman persoalan warga kota. Nah, ya warga kota, wah, Hong Kong kacau ya. Hong Kong lebih sangat beragam begitu ya. Pergerakan mereka, tapi kemudian karena seluruh sistem itu sudah sedemikian rupa, infrastrukturnya memungkinkan untuk itu gitu. Sehingga pikiran-pikiran baru tinggal memunculkan, oh, kalau tinggal diginiin bisa bagus nih, dan seterusnya. Nah, ini tentu upaya menggali pikiran-pikiran cemerlang, ide-ide hebat, itu melalui kompetisi ini. Nah, ini saya ingin tunjukkan ke Anda beberapa dari apa yang menjadi bahan kompetisi mereka. Ini saya kira di tengah kepadatan ditampilkan satu terobosan yang disebut dengan modular, ya. Jadi dengan modul-modul boxy itu rumah itu dan disusun sedemikian rupa kalau dia rata itu jadi pejal, tapi ketika dia berlubang-lubang dan bergeser asnya dan seterusnya memunculkan, tapi infrastruktur pendukungnya karena ini bangunan tinggi kan tetap harus aman dari sisi itu. Nah, itu menjadi jawaban ya, sehingga Anda lihat ini single unit, couple unit, family unit, ini kan tipologi ya. Polanya seperti apa ya, apakah ini tepat di tempat kita? Mungkin nggak tepat di tempat kita. Ini tepatnya ya di Hong Kong, gitu ya. Karena untuk apa? Karena latar belakangnya masyarakatnya sudah punya habit tertentu, karakteristik mereka seperti apa. Nah, maka ini disodorkan untuk mereka. Bagaimana di antara nih? Anda lihat nih apa yang kemudian susunannya. Ya, jadi ketika dia hanya menjadi barang yang rigid, kemudian dia bisa digeser dengan memungkinkan perlubangan dan sebagainya, gitu kan? Nah, jadi nggak jadi trap lagi. Tadi ada isu tentang udara menjadi panas, terjadi trap, sirkulasi udara tidak berhasil bergerak dan sebagainya. Anda lihat di sini, oh sudah sangat bagus ini. Ya kan? Nah, jadi pergerakan udara, Anda bisa membayangkan bangunan ini kan di tengah-tengah ini tadi. Lah, ini dia. Ya, luar biasa ya, kepadatannya seperti itu. Nah, sehingga ketika dia diimplementasikan masuk di situ, bagaimana seolah-olah ini juga saya kira ini seperti juga kampung vertikal gitu ya. Ini seperti kampung vertikal. Sehingga menurut saya ini mendapatkan prize, first prize ya, winner. Nah, jadi
ini juaranya untuk bagaimana menjawab problematika isu tadi tentang kepadatan yang sangat amat tinggi dengan kelemahan. Kita punya problem, apa itu? 100-0-100. Nah, kan itu, 100-0-100. Atau kotaku, kota tanpa kumuh. Itu ada isu sosial, ada isu ekonomi, dan sebagainya. Itu. Oke, kita lihat ini gagasan lain lagi. Ini modul-modul juga, tetapi bagaimana dia infill di area tertentu itu. Ini vertical village gitu ya. Suasananya juga dibangun dengan cara, tetapi kemudian dia bermain dengan perlubangan-perlubangan. Kita lihat. Nah, ini jadi susunannya sedemikian rupa lalu dimasukkan perlubangan-perlubangan itu gitu. Nah, jadi prinsipnya masih tetap pergerakan udara dan sebagainya masih harus dimaksimalkan gitu ya. Terus dipilah-pilah mana yang digunakan untuk tadi tipe studionya ya, tipe couple-nya, lalu tipe family-nya gitu kan. Nah, itu disusun sedemikian rupa. Nah, ini dia. Jadi modul-modulnya lalu tetap memberi kesempatan suasana kampung. Anda lihat di situ ada pola-pola segitiga yang dihadirkan sehingga memberi kesan yang homey bagi masyarakat yang tinggal di situ. Beberapa bagian di lubang besar untuk supaya pergerakan udara bisa maksimal begitu ya. Dan ketika dia disusun entah itu di perkotaan atau disusun ke arah gunung ya, karena ke arah batu karang kan dia Hongkong itu kan sisi yang ke darat itu naik gitu ya. Nah, jadi bisa juga gitu. Menurut saya, wow, ini perlubangan-perlubangan yang berani gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau stres itu terus orang lompat itu apa enggak ya. Mungkin enggak ya, karena pengaman itu tentu harus menjadi sangat diutamakan ya. Ini penting menurut saya. Nah, jadi ini terobosan ya, bagaimana pemikiran tadi bisa diinstall, bisa diinfill pada kepadatan, tapi ketika dia harus berdiri pada sebuah area yang lengang juga masih oke gitu ya. Nah, ini main-main dengan lain lagi nih, modul bulat-bulat nih. Ya. Ini Anda bisa lihat bagaimana proses ini saya. Nah, ini jadi mungkin kursor saya bisa Anda lihat di situ cara membagi lalu menumpuk kemudian memanfaatkan perlubangan ya menjadi bagian. Nah, prinsipnya adalah 9 kotak. 9 square. 9 square itu juga anu ya. 9 square itu juga dikenal apa sebagai arsitektur anu traditional pattern gitu ya. 9 square. Kalau di Jawa juga dikenal 9 square gitu ya. Rumah-rumah Jawa itu seperti Sentong Kiwo, Sentong Tengen ya, Sentong Tengah dan seterusnya. Nah, itu. Jadi rumah-rumah tradisional. Ini juga seperti itu. Anda lihat nih yang bawah 9 square itu polanya kemudian cara menyusunnya menjadi seperti apa? Kita lihat, wow, luar biasa. Ya.
Ini tetap pakai brick, perlubangan-perlubangan brick ini, ya, supaya tetap muncul satu dengan yang lain, ya. Kita lihat susunan ruangnya. Nah, nine square, ya, nine square. Pola nine square diulang, tengahnya diatur menjadi sirkulasi, kemudian perlubangan setelah mengatur jarak diisi dengan perlubangan. Anda lihat ini satu persatu polanya sehingga satu dengan yang lain masih tetap tampak dari visual luarnya menangkap melakukan penetrasi terhadap iklim mikro dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini terobosan juga. Jadi bagaimana nanti kalau itu menjadi susunan tampak, mungkin seperti ceplok-ceplok gitu ya, kayak batik gitu ya mungkin ya. Nah ini dia. Anda ini unitnya, pola unitnya itu, lalu disusun seperti apa. Nah ini di level ini ada perlubangan yang besar. Kemudian diberi kesempatan ya setiap sekian lantai diblong lagi dan seterusnya. Ya, saya kira ini saya berharap bisa membuka wacana pemikiran kita untuk bagaimana sebetulnya peluang-peluang untuk mengembangkan rumah vertikal itu secara kreatif bisa kita lakukan, ya. Nah, ini khusus green, ya. Ini juga ada pola tertentu yang di mana polanya strukturnya sangat jelas, kemudian di situ diisi, ya. Di situ diisi. Jadi polanya mengisi. Ini strukturnya. Kalau ini tidak digeser, semuanya strukturnya tetap di situ. Lalu yang mengisi adalah mau tinggal bentuknya mau kayak apa gitu. Dia mengisi di antara struktur yang sudah mapan tadi masuk. Gitu. Nah, sehingga ini di bambu ya, struktur bambu gitu ya. Jadi komitmen terhadap green building gitu ya. Nah, ini sangat tinggi gitu ya. Bagaimana dia kemudian menjadi prinsip modular yang satu dengan yang lain menjadi sangat homey gitu. Karena suasananya kan suasana hutan ya, hutan gitu ya, suasana hutan. Jadi Anda lihat ini polanya di sini teknologi menjawab masalah material lokal yang kemudian dilakukan peningkatan kualitasnya dengan teknologi itu. Sehingga material tadi menjadi jawaban terhadap problematika mungkin di situ ada persoalan bangunan tinggi ya, karena biasanya bangunan tinggi kita punya masalah kaitannya dengan beban angin dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana perlubangan sedemikian rupa ya tentu lebih jauh, karena sekali lagi ini kan gagasan ya. Jadi apa yang saya kenalkan dalam konteks Hong Kong ini kan semuanya basisnya masih gagasan. Jadi saya kira ini juga mestinya bisa memicu gagasan kita untuk bagaimana sebetulnya kita juga punya kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi di lingkungan kita. Wah, luar biasa ini. Anda lihat di situ bambu-bambu dibentangkan.
untuk mengisi struktur, ya, untuk mengisi struktur sehingga dia betul-betul menjadi bangunan yang bisa menopang, ya. Teknik sipil UGM punya laboratorium yang mengembangkan konstruksi material bambu untuk menjadi salah satu pengganti struktur. Di peristiwa gempa tahun 2006 itu juga dilakukan itu. Dan struktur bambu, ya, ini perkaranya tinggal kualitas bambu. Nah, justru saya di sini, mereka bambu itu sudah mengalami proses peningkatan kualitas. Oke, baik. Sekarang kita berpindah pada, nah, ini yang karya, menurut saya ini karya gila, gitu ya. Karena itu tahun 67. Jadi kalau tadi saya membawa Anda pada situasi yang kurang lebih tahunnya itu ya 60-an gitu. Kenapa? Karena memang itu peristiwa kebangkitan di mana-mana itu kan setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, kejatuhan dan sebagainya, orang mulai bertumbuh dan sebagainya gitu kan. Nah, ini sehingga tahun 50-60 itu memang menjadi masa-masa di mana di situ kebutuhan nyata untuk perumahan sudah harus dipikirkan. Nah, jadi ini karya Moses Safdie, ya. Itu bahkan itu sampai dengan hari ini masih eksis, luar biasa ini, ya, kita lihat. Nah, ini dia, ini mendapatkan award, ya, mendapatkan penghargaan yang tinggi dan beberapa kali, tidak hanya sekali, ya. Dan gagasannya juga menurut saya betul-betul berpikir tentang rumah gitu. Ya, saya sekali lagi mengapa kok mengulang-ulang rumah itu menjadi penting sebagai sebuah unit di mana di situ orang hidup gitu. Ya, Anda boleh nanti cari di YouTube yang namanya karyanya Moses Safdie ini. Sampai hari ini itu pun masih dinikmati gitu dengan suasana baru tentu, ya, karena ini bangunan lama tapi mereka komitmen memeliharanya luar biasa, satu dengan yang lain bisa menopang dan bisa saling berkomunikasi satu bangunan dengan bangunan yang lain. Nah, ini luar biasa. Ada 365 modul yang terkoneksi untuk 158 resident, ya. Nah, ini. Dan di situ disebut kira-kira 600 square feet, ya. 600 square feet. Nah. Jadi sampai dengan di situ untuk yang dwelling unit untuk 1.800 square feet. Nah, ini kalau Anda perhatikan polanya, ini proses installment-nya. Jadi dilahirkan dulu gagasan-gagasan modul-modul, kemudian disusun. Padahal bermulanya dari sketsa seperti ini, gitu ya. Kemudian bagaimana dia menjadi susunan dengan proses. Sehingga, ya, ini tadi saya bilang
berkali-kali memperoleh apresiasi, ya, karena saya mengatakan, oh ini sampai hari ini masih luar biasa. Jadi bangunan ini betul-betul bangunan yang quote-unquote gitu, menjadi sangat nyaman. Satu tetangga dengan tetangga yang lain ini bisa berkomunikasi karena yang satu dengan yang lain itu bisa saling ngelihat, oh ini posisinya ada di sana. Bagaimana dengan privacy? Anda lihat bagaimana dengan privacy? Ya tentu tinggal mengatur masa modulnya. Mungkin ada blok yang masif dan sebagainya. Ada bagian tertentu dan mereka menghubungkan satu box ke box yang lain dengan koridor-koridor dan seterusnya. Ya, nah ini bisa ditunjukkan bahwa satu bisa ngelihat ke sisi yang lain, mereka bisa nyambung, tapi ya tapi mungkin akan berbeda dengan iklim ya. Kita menghadapi iklim juga, tapi bagaimana? Saya kira apapun ini menjadi inspirasi buat kita bahwa sebetulnya membuat bangunan perumahan itu tidak hanya sekedar dia itu rumah yang murah lalu seenaknya sendiri tidak dipikirkan bagaimana sebetulnya orang tinggal. Nah, itu tentu tidak seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan saya bisa kiranya saya simpulkan begitulah kira-kira bahwa tanah itu menjadi salah satu faktor yang paling signifikan di dalam bagaimana sebetulnya perumahan itu dikembangkan. Saya menggarisbawahi faktor ini karena persoalan kepemilikan tadi mau diatur seperti apa. Orang tadi sudah di-trial dengan kasus Singapura dengan 99 tahun, orang tidak akan merasa tidak berpunya begitu, tetapi orang itu akan merasa ya rumahku istanaku, keluargaku surgaku. Nah, ya. Karena tiga generasi. Ya, 30 tahun, ya, tiga generasi. Satu generasi 30 tahun. Jadi ini kunci. Land ownership is determining factor. Jadi faktor yang sangat signifikan untuk terjadi sukses atau gagalnya sebuah pengembangan public housing ya bagi masyarakat rendah sampai dengan menengah atau menengah ke rendah. Yang kedua, ya tanah itu memang sebaiknya dikuasai oleh negara. Tetapi negara ada komitmen yang namanya pemberian hak bagi warganya, bagi masyarakat, itu penuh. Dan mereka diberikan hak untuk kemudian seseorang bisa melakukan proses apapun yang diatur dalam manajemen. Seperti Housing Development Board tadi mengatur. Bahkan ada misalnya kalau memang dia mau melepas, itu diatur, diberikan kepada orang, bukan orang lain yang tidak jelas. Dalam berita-berita seperti kemarin di televisi, ada orang punya apartemen, mau bersih-bersih, ternyata, loh kok diisi orang lain? Padahal dia menyewakan kepada A misalnya, lalu sudah jatuh tempo, ternyata sama A disewakan kepada M misalnya, lalu lah ini terjadi masalah. Nah ini problem ini. Jadi dua perkara tanah kepemilikan dan tanah bisa dikuasai negara, tetapi kemudian diberikan kepada
masyarakat untuk bisa memanfaatkannya. Ya, lalu dalam rangka memenuhi public housing ini, negara atau pemerintah negara hadir dengan Housing Development Board itu, atau konsil atau dewan apapun, kita ada dewan perumahan tapi tidak berfungsi, macan ompong ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini harus diberikan hak kelola dan seterusnya, sebagaimana dia bisa mengatur siapa sebetulnya. Ini di sini penegakan hak itu ada di situ. Kemudian membangun masyarakat lebih disiplin. Ya, jadi tadi ada faktor penting bahwa membangun masyarakat itu tidak sederhana. Ya. Sekarang faktanya sampai dengan hari ini COVID belum turun, itu karena ketidaktertiban masyarakat dengan protokol kesehatan yang memungkinkan seseorang itu terjadi penularan. Bahkan setelah dibukanya kantor-kantor, sekarang kantor-kantor malah menjadi epicentrum kluster-kluster baru dan sebagainya. Nah, ini persoalan ketertiban. Tapi dalam konteks public housing, kita sudah punya 100-100. Ya, gimana caranya 100-100 itu? 100% mendapatkan air bersih, zero sanitasi, ya, yang tidak boleh kok ada limbah yang tidak terurus dan sebagainya, dan 100% terbebas dari kekumuhan. Kemarin dalam diskusi yang lalu kita lihat belum mencapai, baru 76% kekumuhan. Bahkan air bersih belum juga, di perkotaan masih dijual dalam ember-ember. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta dengan kondisi air laut yang sudah menginfiltrasi masuk ke area permukiman, ini jadi masalah. Kemudian yang terakhir, tentu saya tetap concern bahwa perumahan itu bukan lagi menjadi alat spekulasi bisnis, alat spekulasi perdagangan untuk investasi semata, bukan. Tapi ya, housing harus menjadi tempat membangun keluarga bahagia yang kemudian secara berumah dan bertetangga itu satu dengan yang lain penuh dengan keadaban, mestinya begitu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya share ke Anda semua. Ini untuk mengisi waktu di sore hari sambil ngabuburit gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memicu pikiran-pikiran Anda untuk akan pada saatnya ketika Anda mengusulkan satu pemikiran tentang rumah vertikal, maka kita bisa lebih merdeka untuk menghasilkan gagasan-gagasan itu. Saya kira dari saya, cerita pengalaman dan pengetahuan yang mungkin tidak sangat banyak, dari tidak bermain-main dengan teori dan sebagainya, kita hanya dari apa yang kita lihat dan apa yang bisa kita pelajari. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau di antara Anda ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Monggo. Oh, ada banyak pertanyaan. Ini saya lihat. Dari Taufik, pertanyaan saya. Di tengah semangat mengakomodasi hunian berkonsep vertikal di beberapa negara, sebut saja China, dengan jumlah populasi yang benar-benar padat di sana, dengan tujuan yang positif,
Entah secara kontradiktif terjadi hal sebaliknya, di mana di sana malah ada kawasan-kawasan kosong atau fenomena ghost city yang malah terjadi. Seperti di Shenzhen, Wuhan, atau Apple Town yang notabene kawasan sudah didevelop sangat luas, namun penghuninya hanya sedikit sekali dan hampir dibilang kosong. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Nah, persis. Persis ini akibat dari tadi konklusi yang saya katakan bahwa rumah tidak dibangun atas dasar bagaimana sebetulnya sebuah keluarga akan dibangun di situ. Betul-betul ceritanya akan sangat berbeda ketika rumah itu dibangun untuk sebuah unit, sebagaimana proses yang tadi kita jalani bersama. Model yang seperti ini ibaratnya menjadi suatu tempat yang begini. Kalau kita dulu pernah di tahun 70-an, 80-an ya, 80-an lah, 80-an. Kita kan punya program transmigrasi. Ya, saya masuk menjadi salah satu pengalaman saya untuk dalam rangka menyiapkan RTSP, Rencana Tata Ruang Satuan Permukiman untuk transmigran. Setiap keluarga dapat kesempatan untuk dapat rumah inti, itu seluas 5.000 meter persegi, kemudian bisa punya pekarangan hingga 2,5 hektar. Bagus banget ya, prinsipnya bagus banget. Tapi apa yang terjadi? Ada satu peristiwa di mana suatu kawasan itu mengalami kekosongan, tidak ada orangnya, dan orang nggak mau tinggal di situ. Karena apa? Nah, ini dia. Pengalaman saya masuk ke sana, ke hutan itu berbulan-bulan masuk. Kan kita nih pakai altimeter, kita pakai teodolit dan semua peralatan geologi, geodesi, dan sebagainya untuk bisa membuat map. Akhirnya akan ketemu mana yang suitable, mana yang unsuitable, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah ternyata ada target luasan. Misalnya targetnya luasannya 100, tetapi area yang saya buat yang sudah menghabiskan area mungkin 180 katakanlah, tapi ternyata yang suitable hanya 70. Berarti kan masih minus 30 kalau targetnya 100. Nah, yang 30 kemudian dicoba, dicari, direkayasa dari yang memungkinkan. Ini faktanya kalau ada di lapangan memang tidak memungkinkan dan unsuitable, ya tidak bisa untuk kemudian dipaksakan menjadi suitable. Nah, yang kayak gini masih mungkin sangat terjadi. Nah, bisa jadi puso tadi ditinggal itu karena itu. Sama, ini juga mungkin seperti itu. Jadi, sebetulnya tidak disiapkan satu rumah perumahan yang betul-betul memang ini untuk sebuah keluarga, tapi karena mungkin hanya untuk memenuhi suatu target tertentu, jumlah tertentu, menjadi seperti itu. Jadi pandangan saya kira-kira seperti itu. Jadi apa yang tadi saya katakan sebagai konklusi, menurut saya tepat itu jawabnya, bahwa ternyata mungkin pendekatan yang dilakukan dengan cara spekulatif. Ada lagi, jika melihat dari negara Singapura dengan peraturan-peraturan yang tegas dan begitu mengikat, justru muncul desain-desain yang penuh dengan inovasi. Kemudian kita melihat di negara kita, kenapa masih kebanyakan dari kita menganggap peraturan-peraturan yang ada menjadi batasan-batasan dalam menuntut
sebuah inovasi. Apakah karena peraturan yang ada di kita belum tepat, atau sebenarnya peraturannya sudah baik, tetapi pelaksanaannya yang salah. Saya tidak akan menjawab salah benar. Apapun yang namanya peraturan dilahirkan untuk suatu maksud tujuan baik. Jadi peraturan itu adalah peraturan yang mestinya tujuannya memang baik. Kalau peraturan itu tidak baik, maka peraturan itu akan digugat untuk dihapuskan, ya, untuk dicabut gitu, melalui Mahkamah Konstitusi. Faktanya sampai hari ini peraturan-peraturan yang kemarin kita diskusikan pada saat diskusi tentang legal tanah dan sebagainya masih eksis. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya daya kreatif kita membaca itu. Ya, daya kreatif kita membaca itu, membaca semua peraturan yang ada dan proses kreativitas di kita, di para arsitek. Ini harus betul-betul memikirkan bahwa kalau kemudian rumah ini nanti lahir, betul-betul untuk mereka. Gitu. Nah, mungkin ini persoalan yang kita punya. Sehingga saya tidak dalam posisi menyalahkan undang-undang. Tapi spiritnya bahwa kenapa kok kita punya masalah dengan kepemilikan, ini menurut saya prinsip. Karena sekali lagi, ketika tanah itu dikuasai secara pribadi, maka sangat berpotensi pribadi-pribadi yang memiliki uang banyak akan menguasai tanah-tanah itu. Nah, kan perlu 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 pengendalian nih supaya tidak seperti itu. Lahirlah peraturan-peraturan tentang tanah mangkrak dan sebagainya. Nah, coba Anda nanti bisa telusuri misalnya kasus-kasus yang terjadi dengan tanah-tanah yang dikuasai LIPO, ya, Meikarta. Jadi ada problem, ada pimpinan daerah yang kena dan sebagainya. Nah itu masih ada hal-hal yang seperti itu. Itu menyangkut pelaksanaan, ya. Jadi ada problematika corrupted, ya, di situasi yang tidak menguntungkan tadi itu, ya. Tapi sejatinya bahwa kalau tujuan kita, cara berpikir kita memiliki idealisme yang saya katakan bahwa perumahan itu harus diarahkan betul-betul bukan sebagai alat spekulasi investment, tapi perumahan ini betul-betul menjadi kebutuhan jawaban bagi mereka. Saya kira itu akan lebih baik hasilnya. Baik, itu dua pertanyaan dari Anda yang ada di ruang chatting yang bisa saya jawab bagi Anda. Silakan kalau akan ada lagi yang mau bertanya, monggo. Insya Allah kita bisa share. Silakan. Mungkin kita akan berakhir kalau tidak terlalu lama, kita akan berakhir di jam 5 sore begitu. Masih ada beberapa saat menuju jam 5, kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya boleh. Silakan. Maira, silakan. Sudah di unmute, mungkin mau bertanya atau mengemukakan pendapatnya, silakan. Ada yang ingin? Ya, silakan, Wan. Masih mute? Masih mute? Unmute. Ya, silakan. Ini, Pak, kan kalau kita lihat dari beberapa contoh itu,
mereka itu datang mungkin dari etnis yang tidak berbeda-beda ya. Mungkin kebanyakan hampir hampir mirip gitu. Kalau palingnya agak punya apa ya namanya keberagaman atau heterogen itu yang di Singapura yang ada tiga etnis Melayu, Chinese dan India. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia itu banyak banyak banget suku-suku dari berbagai macam latar belakang itu kira-kira itu bisa jadi kendala nggak sih Pak buat kita kan rumah susun itu kan kita bikin di satu tempat dengan orang yang berbeda-beda itu. Nah itu kalau misalnya dari satu etnis kan mungkin dia punya kebiasaannya hampir sama. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri macam-macam nih Pak. Itu pengaruh juga nggak sih Pak sebenarnya? Ya, Singapura butuh waktu panjang, berapa puluh tahun tadi. Bahwa gagasan tahun 60 ya, dengan aturan yang ketat dan penegakan hukum yang ketat, itu baru terjadi pembiasaan orang. Saya kira kalau kita berasumsi bahwa budaya masyarakat atau etnisitas itu ada hal-hal yang mungkin menjadi bertentangan satu dengan yang lain. Nah, apa bukan ini malah menjadi peluang untuk munculnya inovasi gitu. Sehingga wujud dari modul-modul yang tercipta juga memberi kesempatan munculnya ekspresi yang mungkin menjadi ada keragaman itu ya. Saya memandangnya mungkin jadi seperti itu. Artinya untuk tidak kemudian nyalahkan itu gitu ya, enggak lah ya, kita tidak akan menyalahkan etnisitas itu, tidak gitu ya, tetapi justru mungkin keragaman karakteristik mereka menjadi bagian dari potensi inovasi yang bisa kita lahirkan, malah mungkin seperti itu ya. Kalau komentar saya begitu, artinya ya coba kita kembangkan seperti apa gitu. Iya Pak. Ya, monggo. Yang lain ada lagi, monggo. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya kira ini harapan saya bisa memicu ide-ide yang Anda punyai, bisa memicu proses kreatif yang bisa kita kembangkan untuk menjawab challenge. Kita akan menempatkan kira-kira sejumlah berapa kemarin? 300 gitu ya, 250 sampai 300. Itu dengan persoalan yang fokus itu terjawab tuh. Persoalan itu harus terjawab. Ada isu tentang persoalan tertentu. Jadi kalau tadi saya menggambarkan seperti apa yang dilakukan di Pixel Home Competition itu kan, ini ada masalah nih yang mau dijawab nih gitu ya. Jadi harus ada itu gitu, sehingga upaya kita bisa sampai di situ. Mungkin itu sementara pesan lebih jauh dari perjumpaan kita lagi nanti saya sampaikan lewat komunikasi grup. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.